Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil lamidin amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama malah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini insyaallah saya akan menjelaskan materi terkait tentang kepondokan. Mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, apa yang akan kita dapatkan nanti di pondok? Apa yang harus kita lakukan di pondok? Mungkin kita melihat di antara kita atau bahkan keluarga kita belum ada yang pernah di pondok, belum ada yang punya pengalaman bagaimana hidup di pondok. Maka di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita di pondok. Apa saja itu? Kita tahu bahwa pondok adalah tempat yang sangat luar biasa memberikan banyak manfaat, memberikan arti hidup. Kalau kita melihat seseorang di dalam perjalanan hidupnya pasti butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya ilmu. Maka kemudian pengalaman, ilmu dan yang lainnya insya Allah akan kita dapatkan di pondok. Apalagi pondok kita tahu adalah tempat yang sangat memberikan banyak manfaat. Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah kita akan berusaha, berlatih untuk menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah atau yang disebut dengan akhlak yang terpuji. Kita di pondok akan diajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan teman kita, bagaimana kita akan bercakap, bagaimana kita akan berbicara, bagaimana kita akan bergaul dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, bagaimana kita harus punya adab, punya etika kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada ustadzah kita. Maka ini akan kita ajari semuanya di situ. Karena yang namanya akhlakul karimah di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita kemudian tidak belajar, kita tidak tahu mana yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, kita enggak tahu mana yang akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, maka kita juga akan kesulitan untuk mengamalkannya. Makanya di pondok secara langsung, bukan hanya teori bagaimana kita akan mendapatkan akhlakul karimah, kita akan belajar akhlakul karimah dengan teori saja, tetapi kita diajarkan dengan langsung praktek. Bagaimana kita bergaul dengan teman kita, bagaimana kita punya etika, punya adab kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu semuanya akan kita dapatkan di situ. Yang kedua adalah kita akan belajar yang namanya ilmu syariah, ilmu agama. Maka pastinya kalau kita berbicara tentang ilmu agama, yang pertama kali akan kita pelajari adalah bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Kita memahami Al-Quran bukan hanya kita membacanya benar, bukan hanya kita menghafalnya, tetapi bagaimana kemudian kita juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Maka beruntunglah kita ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di pondok? Kita bisa melihat di samping kanan kiri kita teman sekelas kita yang dulunya mungkin teman kita dekat,
tetapi kemudian Allah memilih kita untuk datang ke pondok untuk belajar, tetapi ada teman kita yang belum diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar di pondok. Kenapa kemudian saya mengatakan kita harus bersyukur ketika kita di pondok? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sekarang kita ketika ingin melangkah untuk belajar di pondok, belajar di pesantren, maka kita akan belajar bagaimana kemudian kita melafadzkan, kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar, sesuai dengan tajwidnya. Kita melafadzkan sesuai dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, itu semuanya akan kita pelajari. Dan ini adalah orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik dari umat ini. Bisa bayangkan, kalau kemudian kita selama ini belum pernah atau mungkin belum pernah datang kepada tempat yang khusus mengajari Al-Qur'an, dan di pondok kita diberikan ilmu itu. Yang kedua, selain kemudian kita belajar Al-Qur'anul Karim, kita juga akan banyak mempelajari yang disebut dengan hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai langkah awal bagaimana kita akan mempelajari dan memahami yang disebut dengan syariah atau hukum-hukum Islam. Maka kalau kemudian kita sekarang semangat, kita sekarang punya motivasi tinggi untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita juga punya tujuan yang lebih besar. Ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar akhlak, kita punya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kemudian kita juga sudah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan Al-Qur'an. Kita memiliki pemahaman yang terbaik terhadap yang disebut dengan hadis atau sabda Rasulullah. Maka kemudian kita nantinya akan memiliki tugas yang lain adalah setelah selesai dari pondok ini, bagaimana kita juga memberikan ilmu yang kita dapatkan di pondok itu kepada yang lainnya. Akhlakul karimah, kemudian mempelajari ilmu agama. Yang ketiga, tidak cukup kemudian kita juga hanya mempelajari ilmu agama. Yang namanya zaman terus berkembang, terus maju. Maka kemudian perlu kiranya kita juga mempelajari ilmu-ilmu umum, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, dan lainnya. Maka di pondok juga akan mendapatkan itu semuanya. Maka kita akan dididik menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu yang bagus, disebut dengan ulama. Dan kita juga memiliki wawasan terhadap ilmu-ilmu yang lain, yang disebut dengan intelektual. Maka bagaimana kemudian dua ini menjadi salah satu bagian kita berangkat ke pondok, kita datang di pondok untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang terakhir yang kita akan dapatkan di pondok adalah kita belajar untuk bersosialisasi. Kita tahu di pondok kita tidak diajarkan untuk egois, tetapi kita diajarkan bagaimana kemudian kita memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Kita saling menolong di pondok. Yang satunya enggak punya pulpen, yang satunya punya dua, kita kasihkan satu. Ini cara bagaimana kita untuk bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Kita akan memberikan banyak sekali pelajaran kepada yang lainnya. Karena apa? Karena semuanya saling membutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu adalah orang yang saling bersosial. Tidak mungkin orang itu hidup dengan sendirinya. Maka di pondok diajari hal itu, egoisme itu kemudian dihilangkan jauh-jauh. Bagaimana kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita, dan kita saling memberi, dan kadang kita pun butuh dengan mereka. Maka kalau ini kemudian kita lakukan di pondok terus-menerus, maka kemudian kita memberikan kebaikan kepada yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kedua adalah, selain kita terbaik adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi yang lain. Jadi yang tadi, ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala belajar Al-Qur'an sudah menjadi orang yang terbaik,
ditambah ketika kita memberikan kebaikan kepada yang lainnya, memberikan pelajaran kepada yang lainnya, maka kemudian kita juga akan menjadi orang yang terbaik. Ditambah lagi kita menjadi qudwah bagi yang lain. Mungkin yang lain belajar, kita berikan contoh, ini loh yang terbaik. Itu juga akan mendapatkan, sekali lagi, mendapatkan pahala yang luar biasa. Man dalla ala khairin falahu ajru mislih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperlahannya yang orang lain lakukan. Maka ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan di pondok. Bersyukur sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari pengalaman hidup yang nantinya akan terus kita kenang. Saya masih ingat ketika dulu di pondok bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersosial dengan yang lainnya. Itu akan terus dikenang dan itu akan memberikan kebaikan kita di akhir. Maka saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya, yang pertama jangan lupa ikhlaskan. Sebelum kita berangkat kita ikhlaskan bahwa ini adalah bentuk ibadah. Ini adalah perjuangan. Maka dengan kita ikhlas diniatkan, ini bukan karena paksaan orang tua, ini bukan karena ingin ikut-ikutan, tetapi yakin ini adalah Allah memberikan kesempatan pada kita dan kita ikhlaskan ini karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus bersabar. Karena pastinya di pondok ketika kita awalnya jarang berpisah dengan orang tua kita, di pondok kita mungkin sebulan awal kita tidak bisa bertemu dengan orang tua kita. Maka butuh kesabaran. Dari pagi sampai malam kegiatan ada. Ya mungkin di rumah tidak sepadat yang ada di pondok. Maka juga butuh kesabaran itu. Maka dua bekal ini yang paling kemudian kita tekankan di awal. Ikhlas, kemudian bersabar ketika kita kemudian berada di pondok. Insya Allah dengan seperti ini kita tahu apa yang kemudian akan kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan, kemudian bekal apa yang kemudian akan kita bawa ketika ke pondok. Maka ini sebagai salah satu kesiapan kita, dan insya Allah ketika kita berada di pondok akan mendapatkan banyak manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita ketemu langsung di pondok, kita akan belajar bersama, dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga memperlancar urusan kita sampai kemudian kita berada di pondok, dan insya Allah kita semuanya bisa betah dan bisa mendapatkan kebaikan di pondok. Aku luqali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.